pawai obor dalam rangka HUT RI ke-77 tahun 2022 resmi kami nyatakan kami lepas. Allahu Akbar. Ratusan orang menggelar pawai obor untuk semarakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin malam, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Pawai yang melibatkan semua kelompok usia, seperti anak-anak dan remaja serta orang dewasa ini, digelar masyarakat di Kelurahan Panji. Pelepasan pawai obor itu dipimpin oleh Camat Tenggarong Sukono, didampingi Lurah Panji Isnaniah, Babinsa dan Babin Kamtipmas setempat. Melalui pawai obor ini, kami bermaksud mengajak dan menghidupkan suasana kemerdekaan bangsa ini kepada masyarakat, kata Camat Tenggarong Sukono. Iringan musik hadrah menambah meriah pawai obor yang berangkat dari Taman Miana Panji, peserta anak-anak terlihat sumringah, sambil menyesuaikan langkah dengan iringan musik, sedangkan para orang tua berada di barisan paling belakang peserta pawai obor tersebut. Dengan tema Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, pada hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, harus menjadi momentum dan penyemangat bagi masyarakat di Kelurahan Panji ini, akan pentingnya menghayati akan hakikat kemerdekaan bangsa ini. Tim Diskominfo melaporkan untuk Kukar Update.